Maya Estianti sebelumnya mengatakan sang Al-Ghazali kini jomblo, Ahmad Dhani justru sedih karena ingin Alicia Dewis jadi mantunya. Seperti yang diketahui, Al-Ghazali putus cinta dari kekasihnya Alicia Dewis setelah 6 tahun pacaran. Ayah Al-Ghazali, Ahmad Dhani, menyayangkan putusnya hubungan mereka karena sudah terlanjur sayang pada Alicia Dewis seperti putrinya sendiri. Saya menyayangkan, saya kan sudah sayang Alicia, ujar Ahmad Dhani saat ditemui di Hard Rock Cafe Jakarta Selatan pada Selasa. Kendati menyayangkan, Ahmad Dhani tetap mendukung apapun yang menjadi pilihan anak-anaknya. Cuma mau gimana lagi, namanya pilihan anak, saya mah support, sama Alicia juga support, sama Al juga support, ucap Ahmad Dhani. Untuk mengatasi kegalauan anaknya, Ahmad Dhani mengaku mengajarkan putranya untuk membuat lagu. Bisa juga seperti itu, suruh bikin lagu, kalau saya kan mengajarkan hal-hal sifatnya private, jangan dibawa ke YouTube lah, imbuh Dhani. Diberitakan sebelumnya, Al-Ghazali memberikan klarifikasi atas kandasnya hubungan asmaranya dia dengan Alicia. Al-Ghazali mengaku telah menjalankan sholat istikharah sebelum memutuskan untuk melanjutkan hubungan asmaranya dengan Alicia ke jenjang yang lebih serius. Karena ini telah melangkah ke jenjang yang lebih serius, disuruhlah sholat istikharah. Setelah sholat istikharah ada jawaban dari Allah, akhirnya pisah, ucap Maya di vlog Maya Al-Eldul TV. Menurut Maya, ada suatu peristiwa yang menjadi antara Al dan Alicia hingga akhirnya keduanya putus. Setelah putus dengan Alicia, Al belum mau pacaran lagi. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.